Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari yang mulia ini kita dimudahkan untuk berkumpul di dalam hadratul imam Fakhril Awalim Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana kita mengharap dengan barokah hadrah yang kita hadiri ini kita mendapatkan nadrah, pandangan yang memperbaiki sesuatu yang rusak dari diri kita, menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, pandangan yang menutup aib dan kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Wa sayyidil habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh berbicara tentang bagaimana agungnya manhajul Islam, bagaimana mulianya manhajul Islam di dalam memperbaiki akhlak yang ada di masyarakat, sehingga beliau mengatakan sungguh begitu besar hak kedua orang tua yang dijelaskan di dalam syariat. Begitu juga bahwasanya begitu besar bagaimana manhajul Islam, bagaimana bagaimana syariat Islam memperbaiki yang ada di masyarakat muslimin. Sehingga beliau mengatakan kita hidup bukan hanya sekedar memberikan keamanan satu dengan yang lain, akan tapi bal mutakamil, menyempurnakan satu dengan yang lain, menyempurnakan satu dengan yang lain. Yang satu mengambil keberkahan dari yang lain, begitu juga yang lain, dengan penuh keadilan, dengan penuh rasa ketenangan, dengan penuh rasa kegembiraan, dengan penuh rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada unus, yaitu merasa senang dan gembira. Kemudian beliau mengatakan fa in kunta tiflan saghiran, jika engkau adalah sekarang ini masih anak kecil, maka di sana ada akhlak Islam, akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajarkan kepada orang yang lebih tua dari engkau bagaimana mendidikmu. Jadi yang tua bukan berarti meremehkan yang muda, tapi yang tua menghormati dan menghargai yang muda. Kadang-kadang kita merasa lebih tua dari orang lain, kita selalu ingin dimuliakan, kita selalu ingin didengar pendapatnya. Tidak harus, bisa jadi pendapat mereka yang lebih muda dari kita lebih baik dan lebih tepat, karena di sana ada akhlak, kata guru mulia Al-Habib Umar, yang mana di sana mengajarkan kepada orang yang lebih tua dari engkau bagaimana mendidik orang yang lebih muda, bagaimana mengajarkan akhlak kepada orang yang lebih muda. Karena ketahuilah, siapa orang yang mendidik anaknya ketika kecil, maka orang tuanya akan bahagia ketika di masa tua melihat anak-anaknya dewasa dan berbakti kepadanya. Wa idza kunta syabban gawiyan, jika engkau adalah pemuda yang kuat, fahunak akhlak lak wa akhlak liman dunak, maka ketika engkau pemuda yang kuat, engkau juga punya akhlak, juga akhlak kepada orang yang di bawah dari engkau, dan akhlak orang yang di atas dari engkau bagaimana mereka memperlakukan engkau dengan akhlak tersebut. Walhasil, setiap sesuatu ada akhlaknya. Sampai guru mulia Al-Habib Umar mengatakan wa idza sirta ila syaikhuha, apabila engkau sudah tua, sudah lanjut usia, fa fil mujtama'il Islam, maka di dalam masyarakat Islam tawgirun lak, engkau mendapatkan penghormatan penuh. Kenapa? Karena engkau gad badzalta madhi umrik, engkau telah mengorbankan apa yang telah lewat dari umurmu dengan kemaslahatan, dengan manfaat, dan engkau sekarang berhak mendapatkan penghormatan tersebut bukan karena pribadi engkau, bukan karena zat engkau, akan tetapi dengan akidah yang mereka miliki bahwasanya memuliakan orang tua termasuk cara memuliakan Allah. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min ijlalillah, salah satu cara mengagungkan Allah, salah satu cara mengagungkan Allah, ikramu dzisyaibatil muslim, yaitu memuliakan orang yang tua dari kalangan muslimin, orang yang lebih tua. Maka dari karena itu kita diajarkan bagaimana mengutamakan yang lebih tua dari kita. Dan dikatakan bahwasanya, dikatakan oleh para ulama kita, oleh para salaf kita, bahwasanya kita itu sangat dianjurkan
sangat dianjurkan untuk inna min gawaidis salaf, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, inna min gawaidis salaf, bahwasanya salah satu pondasinya para salaf, alla yataqaddama as-shighar 'alal kibar, anak kecil jangan mendahului yang lebih tua, illa, kecuali ada pengecualian, ini boleh orang yang lebih muda boleh maju lebih duluan, anak yang lebih muda boleh di sana mendahului yang tua, namun asasnya para salafus soleh, mereka punya asas, mereka punya ajaran, anak kecil walau bagaimanapun jangan mendahului yang tua. Kenapa? Mereka punya asas semacam itu, mereka ambil dari guru-guru mereka sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan yaitu di tiga tempat. Yang pertama, fil imamah. Idza kana ahlan, apabila masalah menjadi imam. Jadi imam tidak harus masalah tua. Jadi imam di sana masalah bacaan. In kana ahlan, jika dia memang layak untuk menjadi imam, silakan. Yang lebih tua jangan protes kepada yang lebih muda. Oh, kenapa masih ada yang tua? Kenapa yang muda berani maju? Lah, bukan imam, bukan urusan siapa yang tua, siapa yang muda. Akan tetapi imam, siapa yang layak untuk menjadi imam, dilihat dari segi bacaannya, dilihat dari segi ketakwaannya, dilihat dari segi bagaimana di sana keislamannya. Bahkan sesungguhnya sholat seseorang tidak akan pernah terangkat dari kepalanya apabila yang imam, imam itu adalah dibenci oleh para makmum. Ini imam nih, ada imam dibenci oleh imam ini. Siapa nih imam? Imamnya masya Allah, di luar zuhurnya becatur, bedum, bejudi, masya Allah, langsung asal jadi imam. Semua orang, waduh ini imam, dibenci. Dibenci oleh orang lain, maka sholatnya tidak akan pernah terangkat dari kepalanya walau sejengkal. Ada, kalau jadi imam tidak pandang tua walau muda. Nah, dari karena itu kami sering melihat Al-Habib Umar itu kalau sudah memperlakukan orang tua, bahkan di majelisnya, di mana aja, kita selalu diajarkan semacam itu. Yang tua maju ke depan, yang tua lebih dulu, yang tua begitu. Nah, illa fil imamah, kecuali dalam segi. Bahkan Al-Habib Umar dari kakaknya Al-Habib Attas, ketika ada Habib Attas, beliau tidak mau jadi imam. Habib Attas, beliau dahulukan. Ahlan lidha. Bismillah. Nah, begitu, itu yang pertama. Wa fit tadris, dalam mengajar. Dalam mengajar, kita kadang-kadang disuruh ngajar, masih ada yang tua, masih ada yang tua di sebelah. Kalau yang tuanya tidak ahli, tidak layak, maksud tidak layak artinya beliau bukan ahlinya, bukan ahlinya dalam mengajar, ya sudah, bismillah. Nah, dalam mengajar tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, wa fil fatawa, di dalam fatwa. Di dalam fatwa, maka itu yang dianjurkan adalah, ya apa namanya, bukan masalah siapa yang kecil, siapa yang besar, karena urusan fatwa adalah bagaimana urusan ilmu. Urusan ilmu begitu. La ilaha illallah. Begitu juga masalah shaf. Shaf pertama, shaf kedua. Kita dianjurkan mendahulukan orang yang lebih tua dari kita, tapi urusan shaf. Urusan shaf. Ada yang di hadapan kita. Di dalam kaidah fikhiyah, la itsara fil ghurab. Tidak ada kata-kata mendahulukan orang lain dari segi ibadah. Tapi kalau dari segi makanan silakan. Dari segi minuman silahkan, keperluan silahkan, dahulukan orang yang lebih tua dari kita. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana ketika beliau di sana mendahulukan orang yang lebih tua? Karena diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah beliau pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh, dalam keadaan terburu-buru, maka subhanallah beliau menemui di jalannya itu orang tua. Yang orang tua, ya yang namanya orang tua jalannya pelan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tidak mau mendahului orang tua tersebut takriman lah. Sebagai bentuk bagaimana beliau memuliakan kepada orang tersebut, karena mereka dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyaibatil muslim. Yaitu salah satu cara mengagungkan Allah, yaitu memuliakan orang yang tua dalam Islam. Orang yang tua dalam Islam muliakan, cium tangannya, muliakan mereka begitu. Namun cerita ini ajib, subhanallah, pada ketika itu, ketika sudah dekat masjidnya Nabi Muhammad, ternyata orang tua itu tidak masuk masjid. Dikira Sayyidina Ali ini orang muslim masuk masjid, ternyata orang Nasrani. Tapi yang namanya sangka baik, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam sangka baik. Namun tidak ada kebaikan dalam sangka buruk. Tidak ada yang salah dalam sangka baik. Walaupun kita sangka baik, ada orang masya Allah pakai sorban, pakai gamis, kita cium tangannya, masya Allah, kita minta banyu,
ditiup sidin, masya Allah. Kada lawas datang ambulan rumah sakit jiwa jemputnya. Tahu-tahunya di sana apa? Tahunya orang gila. Orang gila yang lolos dari apa namanya dari rumah sakit jiwa. Tapi apakah salah di sana? Sangka baiknya kita, sangka baik seseorang tidak ada yang salah. Meskipun itu salah. Karena pernah kita ceritakan bahwasanya ada orang yang masya Allah ziarah ke sebuah kubur yang mereka yakini kubur itu adalah kubur keramat. Banyak orang yang naruh kain kuning, doa kabul di sana, tawassul kabul di sana. Sampai datang suatu hari orang yang min ahli nur, min ahli kasyaf, orang yang diberikan cahaya, orang yang kasyaf, melihat di sana sebenarnya yang mereka ziarahi adalah bukan kuburnya para aulia, tapi adalah bangkai seekor binatang keledai. Bangkai seekor himar. Kata beliau, kalau tidak percaya bongkar, silakan. Ketika dibongkar, kan yang namanya manusia walau bagaimanapun puluhan tahun dikubur, kalau dibongkar ya pasti akan tersisa otaknya, apa namanya, kerangka kepalanya masih ada, ajbud zanab masih ada, ini belakang ini masih ada, tulang belulang masih ada. Ketika dibongkar ternyata bukan tulang manusia tapi tulang seekor binatang. Sehingga mereka, loh kenapa wahai syekh, kami tawassul dengan kubur ini, kami doa di kubur ini, minta tawassul kepada Allah, kami dikabulkan oleh Allah. Naam, kalian dikabulkan karena kalian punya prasangka baik sama Allah. Wah, kita kalau datang ke hadrahnya Syekh Abu Bakar bin Salim dengan penuh sangka baik, apa yang kita hajatkan bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, dan ini kata-katanya adalah kata-kata para aulia illah yang disebutkan itu namanya tabajjuh. Itu namanya tabajjuh, tahadduts bin ni'mah. Itu namanya adalah tabajjuh. Beliau mengatakan di sana, la ilaha illallah. Beliau mengatakan di dalam salah satu perkataannya, apa kata beliau? Man akhlasa fi mahabbatina. Orang yang tulus dalam mencintai kami. Ini masalahnya ketulusan dalam cinta. Kadang-kadang cinta kita itu diuji, apakah tulus atau tidak? Cinta kita dengan seseorang diuji. Apakah lagi kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, diuji kecintaan kita. Setulus apa cinta kita kepada Allah? Setulus apa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Setulus apa cinta kita kepada guru kita? Man akhlasa fi mahabbatina, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa orang yang tulus di dalam mencintai kami? Wasadag ma'ana. Dan dia mempunyai kesungguhan bersama kami. Nahfadhuhu min kulli ghawayati syaitan. Orang yang benar-benar cinta dengan kami, tulus kecintaannya, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam beliau insyaallah. Beliau mengatakan nahfadhuhu min ghawayati syaitan, kami jaga dia dari berbagai macam daripada godaan-godaan syaitan yang menyesatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa nakfihi min umurid dunya wal akhirah, dan kami berikan kecukupan baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirah. Kami berikan kecukupan, udah yang cukup aja, cukup. Karena salah satu tanda keberuntungan seseorang ketika dia diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Begitu. Karena Allah memberikan kepada kita bukan sesuatu yang kita mau, tapi Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita perlu. Bukan hanya yang kita mau ini, kita mau ini. Nah, tapi Allah memberikan apa yang kita perlu. Bukan yang kita mau. Dari karenanya kata Rabi'atul Adawiyah, yang menunjukkan bahwa saya ini hamba dan Allah itu Tuhan saya, maka kemauan saya semuanya, tidak semuanya terkabulkan. Itu yang menunjukkan adanya Allah. Karena Allah memberikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Begitu. Kenapa? Li'annana kasafinati Nuh. Karena kami, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti kapalnya Nabiullah Nuh. Man rakiba fiha, siapa yang masuk ke dalamnya, yang numpang ke dalamnya, masuk ke dalam kapalnya Syekh Abu Bakar bin Salim, najah, dia bakal selamat. Itu di dalam hadrah ini yang paling lah, memang semuanya luar biasa. Kita baca hadrah itu bukan hanya yang munsyidinnya yang baca, kita baca semuanya biar suara kita didengar oleh mereka, para ahlullah, orang-orang yang dekat. Dan orang-orang bilang sekarang merinding gitu setelah qasidah yang pertama Allahu Allah, itu yang paling, kalau menurut ulun pribadi, ketika kita manggil ya Umar wa Abu Umar akhwat Umar syailah, itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Ya Umar wa Abu Umar akhwat Umar, tawassul, baca 11 kali atau 13 kali, ambil yang ganjil.
15 kali sambil menghadirkan apa yang kita ingin. Tawassul syirik, tawassul lah kalau syirik minta bikinkan kopi sama Allah Ta'ala. Kita di rumah manggil istri kita, yang bikinkan kopi, apa itu syirik? Oh, jangan minta tolong sama makhluk, minta tolong sama Allah. Terus Tuhan ada kopi, okay, apa bisa? Apa? Nah, kau di warung aja cil kopi, syirik kalau boleh minta lawan Allah. Tuhan kopi, pajak cil aku lain Tuhan, aku acil. Kita manggil di sana tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa btaghu ilaihil wasilah, cari wasilah kita. Dan Umar al-Muhdar anak Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim berarti Umar anak Syekh Abu Bakar bin Salim, magamnya di samping sebelah kanan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kecil magamnya. Ya Umar, Abu Umar, akhwat Umar, syailillah. Minta kita sesuatu, syailillah. Sesuatu karena Allah, minta. Itu paling menggetarkan. Setelah qasidah Allahu Allah ya maulaina khatirak ma'ana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diterima insyaallah. Li'annana kasafinati Nuh, karena kita ini kata beliau seperti kapalnya Nabiullah Nuh. Man rakiba fiha, siapa yang masuk ke dalamnya naja, tapi wa man takhallafa anha, tapi siapa orang yang tidak mau masuk ke dalamnya dia bakal binasa. Itu perkataan daripada Syekh Abi Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita diberikan ketulusan dalam mahabbah insyaallah, ketulusan dalam cinta insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ternyata orang tersebut bukan orang muslim, subhanallah. Dia lewat itu dari masjid, ternyata dia adalah orang tua yang Nasrani. Namun apakah salah sangka baik beliau? Sudah tidak salah. Sekali lagi, tidak ada yang salah dalam sangka baik. Tidak ada keburukan dalam sangka baik, dan tidak ada kebaikan dalam sangka buruk. Tidak ada kebaikan dalam sangka buruk. Kemudian subhanallah, fadakhala al-masjid fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ruku'. Ketika beliau di sana masuk ke masjid, ternyata beliau temui Rasulullah dalam rukuk. Dalam rukuk. Nah, seorang itu kalau masbuk, kalau ketemu di rukuk, berarti dia dapat satu rakaat. Kalau tidak bisa tumakninah rukuknya sama imam, berarti dia tidak dapat satu rakaat, atau dapatnya di sujud kedua, atau ketika tasyahud akhir, maka dia tidak dapat satu rakaat, tapi dapat pahala jamaah. Falamma faragha min salatih, ketika Rasul setelah selesai salat, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, galima tawal terruku' fi hadhihi shalah, ya Rasulullah, engkau panjangkan rukukmu pada salat subuh ini, kenapa? Ma kunta taf'al mithla hadha, engkau sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kemudian ketika kata Nabi Muhammad, aku rukuk, kemudian aku membaca subhan rabbiyal azim dan wiridku, kemudian ketika aku ingin mengangkat kepalaku, datang Jibril dan meletakkan sayapnya di atas pundak, apa di atas belakangku, dan itulah yang membuat aku lama ketika ruku. Kemudian falamma rafa'a janahahu, manakala Jibril mengangkat sayapnya, rafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku. Fagalu lima fa'ala hadza, kemudian mereka mengatakan, kenapa dia melakukan semacam ini? Kemudian masa'altuhu an dzalik, kata Nabi Muhammad, saya tidak menanyakannya. Ketika itu datang Jibril alaihi salatu wassalam, dan Jibril mengatakan, inna aliyan kana yasta'jil lil jamaah, aku melakukan semua itu karena Ali pada awalnya terburu-buru untuk melakukan salat berjamaah, ternyata di jalan ketemu sama orang tua, dan dia tidak tahu itu adalah Nasrani. Meskipun Nasrani, dia berhak mendapatkan perlakuan. Kenapa? Karena Islam bukan membawa akhlak yang hanya memuliakan sesama muslim, bahkan Islam membawa akhlak bagaimana cara memuliakan sesama manusia. Begitu. Falam ya'mal wa lam ya'lam, dan Ali tidak tahu itu adalah Nasrani. Fa akramahu li ajli syaibatihi wa ma marra alaihi, dan Ali memuliakan orang tua itu bukan karena di sana, karena orang itu tua, karena orang itu adalah tua. Fa amarani Allahu taala an akhudhaka fir ruku' hatta yudrika ma'aka shalah fil fajr, hatta yudrika ma'aka aliyun shalatul fajr, dan saya langsung disuruh oleh Allah untuk meletakkan sayap saya di atas belakangmu agar Ali sempat ketemu dengan engkau di dalam salatnya, yaitu dapat satu rakaat dalam salat berjamaah. Dan yang paling luar biasanya lagi, tahu apa? Wa amarallahu ta'ala Mikail ayya'khudha syams bijanahihi hatta la tattali' bihormati Ali, bahkan Mikail disuruh menahan matahari jangan sampai terbit.
matahari disuruh ditahan, jangan sampai terbit. Kenapa? Nunggu Ali. Nunggu Ali. Masya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat akhlak semacam itu, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu. La ilaha illallah. فالوالدان لهم حق يقوم به من يتقي الله والمدلون في النسب. Begitu. Orang tua punya hak yang harus kita lakukan. Begitu juga orang yang bertakwa, orang-orang Islam yang udah tua. Idzan fa haqqul walidain min a'zamil huquq ba'da haqqillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kata beliau, hak dua orang tua termasuk hak yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya. Dari karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengikat syukur dengannya dengan syukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik, yaitu bersyukur kepadaku dan bersyukur dengan kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dengan cara kita mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan bersyukur kepada orang tua dengan cara kita mendoakannya. Dengan cara kita mendoakannya, karena dikatakan bahwasanya sebagian para sahabat mengatakan tarkud du'a lil walidain yudayyigul 'aish 'alal walad. Kalau kita meninggalkan doa kepada orang tua, kalau kita tidak mendoakan orang tua, itu mengakibatkan rezeki kita macet. Dan mendoakan orang tua bukan ketika beliau masih ada, bahkan ketika beliau sudah tiada, kita tetap mendoakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang sudah tiada, kita sedekah untuk mereka, itu melancarkan rezeki kita. Ini daripada kata-kata sahabat, tarkud du'a lil walidain, meninggalkan doa atau tidak mendoakan orang tua, itu mengakibatkan rezeki kita macet, kehidupan kita sempit. Dari karenanya kalau ingin rezekinya lancar, kehidupannya luas, bahagia, doakan. Mendoakan mereka aja membuat kehidupan kita bahagia. Bagaimana kita membahagiakan mereka? Bagaimana kita di sana menjadikan mereka raja? Otomatis apa yang kita inginkan bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tsumma inna hadzal birr wa kadzalik silatul rahim. Begitu juga kebaikan ini, begitu juga silatul rahim yang sudah kita bicarakan, kata beliau, itu semua Allah segerakan. Allah segerakan pengaruhnya di kehidupan dunia sebelum akhirah. Maka tidak ada seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya melainkan yang pertama, Allah berikan panjang umur. Allah berikan keturunan yang bakal berbakti kepadanya ketika di masa tua. Begitu juga orang yang durhaka, dia bakal mendapatkan kehinaan. Sebagaimana bahwasanya bakti seseorang juga bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata beliau, qati'atur rahim, kejahatan, kekejian. Begitu juga orang yang suka melihat aurat orang lain, Allah segerakan akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Maka orang yang suka melihat aurat orang lain, maka aurat keluarganya bakal dilihat oleh orang lain. Kama tadi nutudan, sebagaimana kau berbuat, seperti itu juga balasannya. Dari karenanya ini pernah belum ceritakan pada Jumat yang telah lalu, ada orang yang seseorang yang durhaka sama orang tuanya, sehingga perlakuannya dengan abahnya luar biasa. Kadang-kadang abahnya diseret sampai tangga. Ketika besar anak tersebut, orang tuanya udah wafat dan dia punya anak, dan anaknya itu memperlakukannya kasarnya luar biasa. Kemudian kadang-kadang diseret ayahnya, udah sampai tangga diseret lagi naik tangga. Kata abahnya, udah sampai di sini, karena saya dulunya menyeret kakekmu sampai di sini. Kata anaknya, ya memang sampai di sini, ini modalnya, bonusnya sampai ke atas. Nah itu semuanya fil hadis, ma min dzambin ajdar ay yu'ajjilallahu bi'uqubatihi minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang paling cepat Allah segerakan di dunia ini sebelum akhirah melebihi daripada kejahatan, dan begitu juga adalah qati'atir rahim, yaitu begitu juga di sana memutuskan tali silaturrahim. Adalah Imam Hasan bin Ali, cucunya Nabi Muhammad, tidak pernah beliau makan sama ibunya. Tidak pernah beliau makan dengan orang tuanya. Ditanya kenapa tidak pernah makan dengan Ali Zainal Abidin ibn Husain, buyutnya Nabi Muhammad, mislu Zainal Abidin Ali. Hadza Ali Zainal Abidin tidak pernah makan dengan ibunya. Ditanya bahwasanya kenapa engkau tidak pernah makan satu piring dengan ibumu, kenapa? Kata beliau, saya khawatir
ketika saya ingin mengambil ikan, ternyata ibu saya juga mau mengambil itu, dan saya takut itu adalah sebuah kedurhakaan. Sampai di sana mereka mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah meminta kepada Allah, "Ya Rab, perlihatkan kepada saya siapa nantinya pendamping saya di dalam surga." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Orang yang paling pertama lewat depan rumahmu di jalan ini, maka dia adalah pendampingmu dalam surga." Ketika lewat, ternyata orang biasa. Pakaiannya biasa. Ternyata subhanallah, beliau lihat subhanallah, orang tersebut masuk ke sebuah rumah dan dia duduk di hadapan orang tua, nenek-nenek yang sudah tua dia duduk. Kemudian dia keluarkan dari bawaannya lahm, daging yang sudah dipanggang. Setelah dipanggang, beliau suapi itu perempuan tua, beliau suapi satu persatu, kemudian diberikan minuman, sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam penasaran, ini siapa orang tua ini dan apa yang dilakukan oleh lelaki ini sampai mendapatkan kabar gembira menjadi pendampingnya Nabi Musa di dalam surga. Kemudian Nabi Musa bertanya, ini siapa orang ini? Dia bilang, ini adalah ibu saya. Nah, ini adalah ibu saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wahai ibu, bagaimana perasaan Anda ketika melihat anakmu bakti denganmu ketika engkau di usia senja? Kan beda dengan orang-orang di akhir zaman sekarang, orang tuanya sudah ketuaan dititipkan ke panti jompo. Padahal tuh orang tuamu adalah surgamu jika kau bakti kepada mereka. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk dan lain sebagainya sampai kita melupakan orang tua kita. Wahai seorang anak, ketika engkau diberikan kesempatan untuk berbakti dengan kedua orang tuamu atau salah satu dari mereka, apalagi ibumu, maka ketahuilah itu kesempatan besar untuk engkau meraih surganya Allah melalui mereka. Biarkan saudaramu mereka tidak ikut dengan alasan ini itu dan lain sebagainya, bahkan di antara mereka ada yang udah antar ke panti jompo aja dah, ini nyusahin dan lain sebagainya. A'udzubillah min dzalik. Bagaimanapun capeknya orang tua kita, tidak pernah mengatakan kepada kita ini nyusahin kita, nyusahin hidup kita, beban hidup kita. Tapi kenapa ketika kita udah dewasa, hidup kita mapan, orang tua kita udah pada tua, kenapa kita mengatakan kepada orang tua kita bahwasanya keberadaan kita apa keberudaan mereka menyusahi kita, membebani kita? Dah, jangan sampai. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya orang tua ketika merawat anaknya di masa kecil, orang tua itu mengharapkan anaknya tumbuh besar dan sukses. Tapi ketika seorang anak merawat orang tuanya di masa senja, di usia yang udah tua, maka seorang anak mengharapkan di sana, kapan orang tua saya ini wafat, kapan dia meninggal dunia. Tidak pernah mengharapkan sesuatu yang lebih dari mereka. Ini orang tua. Dari karenanya beruntung orang tua yang masya Allah di sana seorang anak yang diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang kau minta kepada Allah untuk anakmu ini? Ya, maka orang tua tersebut, perempuan tua tersebut berdoa, yang saya minta cuma satu. Dia tidak tahu yang menanyakannya itu adalah Musa bin Imran. Maka orang tua itu, perempuan tua itu mengatakan, doa saya cuma satu. Ketika anak saya seperti ini, saya berdoa kepada Allahumma ja'al ibni ma'a Musa bin Imran fil jannah. Wahai Allah, jadikan anak saya ini nantinya pendamping Musa bin Imran di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, abshir. Abshiri, bergembiralah wahai ibu, fagadis tajaballah du'aki. Allah telah mengabulkan doa engkau. Ana Musa bin Imran, saya adalah Musa bin Imran yang telah mendapatkan wahyu bahwasanya anakmu adalah pendampingku di dalam surga. Karena bakti dengan orang tua. Makanya anak yang bakti kepada orang tua tidak akan pernah melarat. Hidupnya bakal bahagia. Hidupnya bakal berkah. Tapi anak yang mengabaikan orang tuanya, anak yang durhaka, apalagi menyakiti perasaan kedua orang tuanya, jangan mimpi hidupnya bahagia. Jangan mimpi hidupnya bahagia. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang bakti kepada kedua orang tua kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, apabila kakak beliau kharaj min baiti akhi Al-Habib Tahir, Habib Abdullah bin Tahir bin Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, apabila beliau keluar dari rumah saudaranya Al-Habib Tahir, beliau tidak memalingkan belakangnya ketika keluar di hadapan kakaknya. Selalu.
hormatnya luar biasa. La ilaha illallah. Begitu adabnya mereka. Mudah-mudahan kita diberikan adab yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadal Imam Malik apabila ingin mengajar hadis, beliau mandi terlebih dahulu, memakai pakaian yang paling indah, pakai minyak wangi, pakai sorban, duduk kemudian dengan khusyuk, kemudian beliau di sana membakar bukhur, membakar gaharu. Kemudian setelah itu ditanya beliau, kenapa beliau lakukan semacam ini? Sebelum membacakan hadis, mandi dulu, pakaian yang rapi. Beliau bilang apa? Uhibbu an u'azzima haditsa Rasulillah. Alasannya cuma satu, pakai bukhur dan lain sebagainya. Saya ingin mengagungkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan adab yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Dan ketahuilah, orang yang memuliakan orang yang lebih tua darinya, dia pun bakal dimuliakan orang yang lebih muda darinya ketika dia berada di masa tua. Mudah-mudahan kita semua yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.